Tanda-tanda pasangan Anda selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, salah satu masalah yang sering menghampiri satu hubungan itu adalah perselingkuhan. Ya, perselingkuhan itu bisa terjadi karena banyak hal, seperti kebosanan, perasaan yang mulai menghilang, godaan orang ketiga, terus kemudian watak yang memang suka selingkuh, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini bukan itu yang saya bahas ya. Tapi yang saya akan bahas itu adalah tanda-tanda pasangan Anda itu selingkuh. Entah pasangan ini itu masih sebatas pacaran atau sudah menikah. Nah, langsung saja agar tidak menyita waktu Anda ya. Untuk tanda pasangan Anda selingkuh, untuk yang pertama itu adalah sudah mulai cuek dan tidak peduli serta tidak perhatian kepada Anda. Lalu yang kedua itu adalah semakin kesini semakin berkurang waktu untuk Anda, ya. Baik waktu bertemu atau sekedar waktu berkomunikasi. Lalu yang ketiga itu adalah tiba-tiba sangat sibuk. Ada kegiatan ini, ada kegiatan itu, urusan pekerjaan, atau ada yang seperti ditutup-tutupi dari Anda. Sehingga ujung-ujungnya itu kembali ke poin kedua, berkurangnya waktu untuk Anda. Lalu yang keempat itu adalah ketika membalas chat atau mengangkat telepon itu lama. Padahal ketika bertemu Anda selalu bermain dengan HP. Dan lebih asik main dengan HP daripada bercengkrama dengan Anda sebagai pasangan. Nah, untuk yang kelima itu adalah suka mencari-cari masalah dan suka berdebat atau bertengkar. Ketika hubungan Anda tenang-tenang saja, ada saja masalah yang dicari-cari oleh pasangan Anda agar Anda dan pasangan Anda itu selalu bertengkar. Terus kemudian yang keenam itu adalah mudah marah dan emosi kepada Anda. Padahal sebelumnya itu tidak seperti itu. Nah, kecuali memang dari awal itu pasangan Anda memang tipe orang yang gampang emosi, ya itu adalah beda lagi ceritanya. Maka tanda yang keenam ini tidak termasuk untuk pasangan Anda. Nah, lanjut yang ketujuh itu adalah ketika bertengkar, berdebat, alasannya itu tidak masuk akal, mengada-ngada, dan memposisikan Anda dalam keadaan yang salah. Dan parahnya lagi, pasangan Anda itu enggan untuk mengakui kesalahannya dan tidak mau meminta maaf kepada Anda. Dan masih banyak lagi untuk tanda-tanda yang lainnya. Namun insya Allah ketujuh tanda yang sudah saya sebutkan tadi itu yang paling umum saya temui. Nah, jika Anda temukan 5 tanda yang sudah saya sebutkan tadi ya, di pasangan Anda, sebaiknya Anda harus waspada dan perlu untuk menyelidiki pasangan Anda. Nah, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Gitu ya, untuk saudaraku. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan saya ya untuk mengenai tanda-tanda pasangan Anda selingkuh. Ya, jikalau mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, monggo silakan Anda bisa tulis di kolom komentar atau silakan Anda bisa WhatsApp nomor yang sudah ada di dalam video ini.
Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe untuk channel ini, maka segeralah untuk subscribe, like, dan share. Aktifkan tombol lonceng notifikasinya, karena akan ada banyak video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Nah, saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.